1.40 minit, 45 minit something lah. Saya ada dalam 10 ke 15 minit lagi. Saya akan tunggu dekat Wall of Fame. Saya baru ingat saya nak buat live tadi. So yes. So yes. Lagi-lagi horn ni. So yeah, thank you Miri Bike Week. Cukup-cukup meriah, cukup-cukup enjoy untuk 3 hari ni. Walaupun saya agak kebarayan first day, second day dapatlah full sikit. Last day dapat juga layan. Oh, beratur lagi ni guys. Beratur lagi. Okay, no problem, no problem. Boleh, boleh, boleh. Dua lalu sikit pun tak apalah. Okay je. Handphone overheat. Handphone overheat. Baik, jadi bermulalah saya punya ride. Dan kilometer pun saya akan reset juga untuk second trip lah. Second trip jadi kosong. Okay, ngam. Mulakan gerakan. Kita akan balik. Kita ada around 5 kilo daripada Coco Cabana ni untuk ke simpang jalan Pan Borneo. Saya akan guna Pan Borneo guys. Okay, ready? Jom. Lagi, lagi, lagi. Dari tadi je. Semoga perjalanan saya lancar sampai rumah dengan mission saya. Amin. Ride safe semua yang balik. Kalau dari sini kan, dari atas bukit tadi lah. Sekarang ni dah terlindung dengan entah hotel ke apa tu. Tapi kalau daripada belakang tadi, saya boleh nampak lah lautan dekat ujung tu. Saya rasa saya pusing. Dekat sana yang ada Coco Cabana. So nampaklah view laut daripada sini kan. Bye bye Miri. Semoga tahun depan ada rezeki lagi, kita pergilah. Tak puas eh. Cepat je rasa masa berlalu. Aduh. Tapi at least cukuplah untuk pengalaman setakat ni. Tahun depan kita buat yang terbaik lagi lah. Mungkin kalau ada rezeki kita panjangkan lagi masa datang Miri. Macam mana ke kan. Sebelah ni dah laut dah guys. Jauhnya jalan ni. Kita masih ada dalam 40 lebih lah, 44 km lagi. Dalam setengah jam lah nak sampai. Saya pergi mana ni? Saya pergi simpang ke? Saya pergi sepupuk terus. Itu je lah. Saya rasa saya pin sepupuk terus ni dekat Nia. Jalan sini lah saya teruk ngantuk semalam guys. Mana? 2-3 hari lepas yang on the way tu. Aduh. Memang jalan ni macam ni je lah. Dia bumpy, benda sama je tengok. Mana tidaknya saya dalam tak jauh guys, 3-4 kilo macam tu berhenti tepi. 3-4 kilo berhenti tepi. Tengok handphone kejap. Saya berhenti tepi. Lepas tu saya baringkan kepala saya dekat seat ni. Lepas tu saya tidur lelap kejap. Lelap. Oh, angkat. Okay, jalan lagi. Lepas tu dekat depan 3-4 kilo lagi. Sama lagi macam tu. Aduh, ngantuk teruk lah area ni. Kan ada juga kes lah. Saya lupa daripada mana grup mana lah. Tapi saya dengar-dengar ada seorang insiden micro slip. Aduh, semoga dipermudahkan urusan lah. Seram wey. Layan yang macam ni cantik guys. Oh, siap bumpy. Oh, okey. Okey. Saya tengah cari simpang ni lah. Saya. Okey. Yang ni saya. Ni simpang saya. Depan lagi ni lah guys. Okey, okey. Sikit lagi lah masuk dia tu. Jom, jom. Okey, ini dia. Simpang 3. Ni Pekan Niah ha? Ya, Pekan Niah. Okey, yang dekat depan tu jalan Niah lah untuk ke highway Pan Borneo. Saya sebenarnya dia 2-3-2-3 juga fikir tadi. Sebab asal plan memang akan guna Pan Borneo. Tapi bila saya dapat info, kejap kata Pan Borneo teruk. Kejap kata Pan Borneo okey-okey. Saya jadi, alamak, 2-3-2-3 pula rasa macam ni kan. Jadi last-last saya decide juga untuk guna Pan Borneo lah.
Okey, ini antara salah satu shell. Oh, buka. Tak. Under construction. Under construction, guys. Okey, tak dapat nak isi minyak dekat ni, walaupun simpang ni terdekat lah untuk kita teruskan perjalanan, sama ada daripada atas sana nak ke sini ataupun daripada sini nak ke atas sana pergi Bintulu lah. Yang ni ambil masa 20 km dengan kurang lebih 2.5 jam lah untuk sampai ke simpang jalan Pen Bonio lah, bermula di Pen Bonio. Gaya-gaya dah sampai. Okey, Batu Niah Town. 1 km lagi dah jadi. Ini adalah Pen Bonio. Mana? Saya nak ke sini dulu. Saya nak check petrol station area ni. Kita pergi juga untuk, walaupun kita just tengok refer daripada map, at least kita ada pergi untuk tengok sendiri lah area ni. Minyak saya masih 3 bar. Should be cukup lah kalau meneruskan perjalanan ni nanti. Saya cuma perlukan kepastian depan-depan lah. Sebab Shell dengan Petronas dia berdepan je. Sini Shell, sini Petronas, tak silap saya. Gaya-gaya boleh kata serian lah kot pada mata saya lah. Ke dia kecil lagi? Macam pekan lacau ke? Mungkinlah ho. Saya rasa macam kena pergi check map balik ni. Ini macam dah tak jumpa dah apa nama benda tu, petrol station. Nanti saya tengok balik kemungkinan. Sini. Ini ada satu Shell. Petronas dia saya tak jumpa pula. Tak ada minyak ke? Stock out. Oish, bahaya. So that's mean kalau korang macam mana sekalipun nak refill dekat sini kan, kena juga. Spetang lah, senang cerita. Walaupun korang nak pergi Niah kan, just survey-survey kalau ada minyak ke tak ada ke. Tapi kena bawa minyak daripada Bintulu. Kalau daripada atas, baik daripada Miri lah macam saya ni. Tak ada connection sini guys. Tapi inilah, cantik lah. Selamat datang ke Batu Niah. Aduh. So next destination, kita keluar daripada Niah ke Bintulu, ke mana? Dekat sana saya akan refill lah. Kalau macam saya, pengguna Celcom area ni kurang connection Celcom lah. Saya nak cari map ni pun tak berapa sangat. Sebab tadi saya terkejut tau, saya tengok signboard, dia kata Miri. Ini jalan pergi Miri. Dan nasib saya berhenti tepi, ada orang juga saya tanya, ini pergi betul ke pergi Bintulu? Dia kata ya, sebab nanti ada simpang tiga juga, Miri dan Bintulu lah. Terkejut juga tadi tengok signboard Miri. Hai, saya pergi Miri balik ke? Sotong darat eh. Tak apalah, apa boleh buat, dah nasibkan kita duduk belakang sotong darat. Okey, rasanya kita dah sampai. Pakcik tu tadi kata area ada flyover lah. Yang ni lah, tak silap saya. So mana kita pergi? Miri lurus, Ulu Niah lurus, Bintulu lurus. Okey, lurus je lah ni ho. Ya ke? Tak apalah, ke depan lagi kalau rasa takut-takut, boleh tu nanti tepi lah tengok. Tengok map dulu lah. Nanti pergi mana tu? Okay. Ulu Niah lurus, Miri sini, Bintulu sini. Okay, Bintulu. Bintulu. Okay. Saya takut guys, sebab rasa macam ni pergi balik Miri je ni. So betul tak betul, inilah dia Pen Bonio Bintulu eh. Okay. Awal-awal saya boleh bagi kata sedap lah highway ni. Sedap. Saya tengah lelap lah sekarang ni. Sedap lah. Tapi tak tahu ke depan lagi, sebab dia kata ada setengah masih under construction. Saya perasan ada peluncur-peluncur daripada, mungkin balik daripada Miri by quick lah. So dia ada ke depan tu je, saya cuba kejar lah. Safe semua. Wah, dah jadi one way ya. Tapi yang macam ni saya takut sebenarnya. Dia macam confused lah guys. Patutnya mungkin kita kena berada dekat sebelah. Takutlah. Serius takutlah dengan jalan tiba-tiba ada lincongan, orang pun keliru juga macam tu kan. Alert. Hati-hatilah. Cantik guys. Cantik highway ni. Permulaan je lah. Tak tahu ke depan lagi macam mana lah. Tapi boleh saya kata permulaan ni memang cantik lah. Lama saya duduk dekat Sarawak ni, saya tak tahu pun ada tempat yang nama dia Suai. So ini akan pergi Miri, Suai, Bintulu. Tapi kita kena cross ni dulu lah. Ya ke? Okay.
Betul ke tak? Kak, pergi Bintulu pakai jalan tok ke belakang tok?